Kira, siapa? Nasi biryaninya agak asin. Gimana ya? Kita pakai aja. Jangan, Pak. Taruh di ibu dulu ya. Maaf, Bu. Nasi biryaninya agak asin. Gimana ya, Bu? Boleh nggak dipakai? Oh, boh. Asin sama, ke? Nggak terlalu sih, Bu. Maaf ya, Bu. Kita coba olah dulu ya. Nanti Bu rujuk ke Jesse sentuh. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Barset, Tuan dah respon untuk pasang lampu di sini? Oh iya, dah oke. Silakan kata Tuan. Makasih ya, Bang. Barset, besok yang mau booking, jadi katanya jam 9. Dan udah DP 50%. Alhamdulillah. Nanti Anda maluang ke Tuan dulu ya, Sat. Terima kasih, Sat, ya. Ya, Barset. Oke, Alhamdulillah. Dengan keberkatan, omset Jesse beberapa hari ini semakin meningkat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkanlah dari dasar diri berbuat, karena sudah tentulah ini semua berkat pemimpin kita. Tadi Ana baru dapat berita, insya Allah besok lusa akan datang seorang kawan kita. Dia akan ikhbarah di sini. Sebelumnya dia juga tugas di kafe. Jadi semuanya boleh ambil pengalaman untuk kita sama-sama belajar. Siapa tuh, Bang? Namanya Hamdun. Hah? Hamdun? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. The phone work. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Hamdun ya? Iya, ini Pak Akbar kan? Anda dah sampai nih, Bang. Hah? Dah sampai? Iya. Bang, boleh tolong jemput Ana, Bang? Ana nggak tahu jalan nih. Kamu di mana sekarang? Di depan Masjid Raya, Bang. Hamdun, sini. Allah. Oh, di sini. Ana kirain di mana? Iya, di sini. Kamu sehat, Dun? Alhamdulillah, sehat, Bang. Maaf ya, Dun. Abang kirain besok sampainya. Oh iya, gak apa-apa. Kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hamdun, hari ini kamu tengok-tengok Bambu JC. Bantu-bantu apa yang bisa. Nanti kalau ada apa-apa, begitu Abang ya. Contohnya, kalau kamu makan makanan di sini, begitu aja. Oh iya, iya. Hamdun. Abang di sini tugasnya buat minuman ya? Iya, tapi digilir-gilir juga. Kadang-kadang buat roti canai. Kalau di sini minuman apa yang orang paling suka? Minuman orang paling suka? Tertarik lah pastinya. Enak ya berarti? Iya, Dun. Insya Allah dengan keberkatan, enak. Kalau di sini buat tertariknya kayak mana, Bang? Ya, kayak biasa aja. Seduh tehnya, pakai teh yang dari Malaysia tuh. Oh, kalau di tempat Ana, tehnya kayak dua jenis, Bang. Susunya pun dua jenis. Gimana tuh rasanya? Enak lah pasti. Oh ya juga tuh dicoba. Bisa aja sih. Marsyad. Ya? Boleh nggak kalau lemari ini dipindahin ke sini aja biar supaya kamarnya lebih luas? Oh boleh. Tapi nanti kita coba saja dulu ya. Oh oke, Bang.
Sama, kok belanja di sini? Gak di tempat biasa? Tempat biasa naik harganya. Sini masih harga biasa. Sama, Anda beli teh sama susu ini ya? Itu apa tuh? Mau coba buat teh tarik pakai ini. Teh tarik? Dun, tetamu tadi bilang enak banget teh tariknya. Alhamdulillah. Enak juga ya rasanya kalau dicampur. Bar, tolong ambilin tangga tuh. Sin, ngapain nanti di atas? Tuh, bersihin lampu tuh. Kalau di luar nih kita tambah lampu satu lagi, bagus juga, Sim. Iya sih, Ana mikirnya gitu juga. Tapi rujuk dulu lah. Gak berani lah Ana kalau belum rujuk. Ente ingat gak waktu Ana pernah pasang lampu di depan? Ana gak rujuk. Niat Ana lepas pasang baru Ana rujuk. Tapi lepas Ana pasang, baru aja dihidupin. Meledak. Seram gila. Gitulah kalau gak rujuk, gak berkat. Sat, kenapa ya minggu ini omset gaji mungkin menurun? Pasti ada sesuatu ini Allah tegur kita sehingga omset menurun. Maaf bang, kemarin Ana lupa bagi tahu waktu Akbar ikut Ana belanja, dia beli teh sama susu merek lain, katanya untuk buat teh tarik. Hah? Teh tarik? Nanti lepas tutup JC, kita semua ngumpul ya. Ada hal penting yang mau disampaikan. Oke, Ana akan sampaikan pesanan daripada Pak Zen. Sebab beberapa hari ini omset JC semakin menurun. Pastilah ada dosa-dosa dan kesalahan yang kita buat. Terutama Ana sendirilah. Kita udah buat cara sendiri, tidak merujuk lagi dalam berbuat. Sebab itu Allah tegur kita dengan berbagai macam ujian. Tadi baru dapat berita dari Bu Ayuni, kalau ada tetamu kita yang makan di sini, dia kecewa. Katanya teh tariknya udah gak enak, gak kayak biasanya. Jadi kita koreksilah sama-sama apa dosa yang kita buat. Untuk kita sama-sama taubatkan. Iya bang. Akhir-akhir ini Ana gak serius buat kerja dan gak sungguh-sungguh. Ana pun sama. Sembayang masih banyak main, masih banyak lalai. Minta maaf bang Arsyad. Tak izin Ana mau ngomong. Ana mau mengaku salah. Sebab apa yang berlaku ni ada hubung kaitnya dengan apa yang Ana buat. Sebenarnya Ana yang ubah resep teh tarik tu. Konon Ana mau buat yang terbaik. Tapi Ana enggak merujuk dulu.
Ana rasa ana yang berbuat. Akhirnya Allah tegur dengan datangkan ujian-ujian. Tadi pun ana ada pecahkan gelas. Tak maaf ya bang. Tak maaf ya kawan-kawan. Ana banyak salah. Sama-samalah kita bertaubat. Termasuklah ana sendiri. Ini semua pengajaran untuk kita. Sebab itu pemimpin kita selalu ingatkan agar merujuk. Kalau enggak, walaupun nampak lahiriannya bagus, tapi enggak ada keberkatan, kita akan rasa diri kita yang berbuat. Mudah-mudahan dengan merujuk kita dapat panduan dan semua kerja-kerja kita diberkati. Sebab ianya terhubung dengan penyakit. Ya Allah, patutlah Ana ditugaskan di sini. Banyak lagi yang mesti Ana belajar. Hamdun, makan yuk. Kata tuan, baguslah lemarinya dipindah biar nampak luas. Iya, alhamdulillah, makasih tuan.